Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe nih video ah guys. Oke, selamat petang semua kawan-kawan. Oke, hari ini saya mau sahut cabaran si Rin. Jadi, saya mau mukbang hari ini. Setakat yang ada lah di tempat saya ini, bosau sikit saya goreng kemarin, bosau ikan turongo, dan ini ada ulam raja, ada sayur manis sikit, dan ini bayam Brazil. Dan di sini saya ada buah ini, limau kasturi, ini oh, jambu batu bebas, dan ini butik, dan ada nanas sini. Jadi saya ada nasi kampung di sini, saya akan makan nanti lah. Oke, ini saja saya punya mukbang hari ini. Oke, next. Hai semua, selamat petang. Macam mau hilang karun gas. Oke, hari ini saya mau sahut cabaran si Rin. Minta maaf Rin, lambat saya buat. Tambahan pula jaringan tempat kami ini kadang-kadang tidak bagus guys, sampai 2 hari tidak lain karan pun hilang. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengar ini dulu. Kita mulai kasih pas sudah sama ini kawan-kawan kita. Nah Len, harap kamu sahut lah kalau dapat lah, tidak paksa. Tapi kalau dapat sahut lah. Nah. Oke. Nama yang pertama yaitu Pastor Gaman Multimedia. Wis Sabahan Style. Elvin Eliza Video. Roslyn Sherlyn. Henry on the channel. Juhaidi Official, Peter Hosea, Rainis Channel, Ronel Channel, Charles Adrian, Morris Jabli atau MJ Melody, Lydia Bunahai, Swita Official, Norbert Silverius, Eve Von, Wilson Malong, Sahirin Japilin, okay, Daniel Jejaka, Tindrok Yawus, Eka Channel, Linus Video Channel, Dapur Saban Tumpinai, Olga J. Martin, Sunsulit Studio, Visa Channel, Ruyen Channel, Zeno Sabahan, Riston Makatam sama Mr. Tony. Oke? Okay? Kita mulai dulu. Kita mulakan dengan air. Ini air saya guys. Air putih. Lepas itu kita kasih keluar dulu ini dia nonsom bosau ikan turongo guys. Jadi macam-macam campuran di sini, ada bungor, ada tuhau. Macam angin kuat lagi guys. Oke, saya lanjut dulu. Ini saya mau makan dengan ulam raja guys. Ini nyam nyam nyam. Kita ambil banyak. Kemarin saya masak ini satu botol kocil, saya tumis dengan apa guys, macam mau hujan guys. Oke, kita lanjut dulu. Kita mulai dengan
Nasi dulu. Ini nasi kampung, guys. Inilah guys, kamu dengar sekarang kuat angin. Sambil kita makan nasi, kita makan nasi dulu. Nasi kampung. Sekarang kita mulai dengan bayam Brazil. Oh lama, potongin guys. Ini bayam Brazil. Kalau ini kita cuci sejak pakai air garam. Kalau ada nasi lemak sedap nih, makan sama dengan nasi lemak ya. Cicipnya dengan nengsong, boso. Ganda. Sekarang kita makan ulam raja. Waktunya enggak? Baikkan saya punya background. Ini nengsum, boso. Ini pasangan dia yang ngambut ini. Sedap guys. Kuat angin mbak guys. Apa abaikan. Sekarang sayur manis. Das. Yuk. Oke. Oke juga. Pertama kali saya makan mentah, guys. Tapi ini memang sedap. Setengah masak pun boleh. Pedas. Apa itu?
Ini pucuk batik tadi. Mau mukbang loh. Paling sedap ini. Ayam Brazil. Saya punya boso. Ini pun. Makan rumput. Sekarang ini pasturi. Asamnya. Cica sama bosu. Oh, sakala dengan limo. Sampai. Sekarang ini bebas kita cicah dengan boso. Karena kata oleh angin kuat guys. Beli kok. Semua ini biasa tidak beli, semua di kebun, dari kebun. Manis. Manis. Punya adik sampai ya. Ini pun dari kebun guys. Oi. Ada saya lupa guys. Daun bawang. Makan sama busu. Adapnya sambal busu.
Bawang. Kita pula makan-makan bawang losun ya. Ini bawang losun. Paling sedap ini. Ada rambah tempat kamu? Oke, sekarang saya kasih tengok kamu di mana saya petik sayur, di mana saya ambil sayur dan buah, guys. Jom kita lanjut. Oke, sekarang kita tengok di mana saya petik sayur dan buah yang saya makan tadi. Kita lanjut. Rancak-rancak guys, tinggi sudah rancak-rancak saya, lemahnya tidak petik. Jadi hari ini sama petik, kita mau makan. Banyak motor limpas guys. Sambil sikit saja, nanti tidak bisa satu orang makan. Saya mau makan sama bosau. Sini pun ada, tapi dia masih pendek. Ini pun sudah rimbun sebab saya sudah petik dua kali kasa petik. Rimbun sudah. Dia ada di sini. Ini bawang kampung saya, losun. Saya tanam di rak saja di apa nih, tempat membibit sayur. Jadi kita ambil sikit. Kita mau mukbang lagi sebentar nanti. Kita potong pakai kukus saja guys. Ini tiga kali sudah saya tuai dia punya daun. Dia punya isi, saya tidak ambil guys, daun saja. Jadi kita ambil daun saja. Nah, di rak saja nih. Oke, sedikit saja kita ambil. Sekarang kita cari limau kasturi, guys. Tuh, nah di atas. Ada buah sedikit, nanti kita ambil. Aja, guys. Tuh, nah. Tidak banyak buah dia. Sekarang sayur manis. Kita ambil sedikit saja. Yang di sebelah sana saya sudah petik, guys. Jadi kita ambil sedikit. Leyohan sudah saya punya apa nih, sayur manis. Tinggi-tinggi sudah. Kita limpas.
Tapi mana saja, oh ya besok cuti mungkin pergi pelancongan di Ulu semua itu, pergi tidur sana. Banyak pelancongan di sini guys. Keduan di Kigandang. Banyak di Mondikot sana. Masuk di sini pergi di Ulu pun ada, di Mandalipau pun ada banyak. Banyak tempat. Oke, okay, banyak sudah guys. Dia tidak pakai pisau guys. Dia makan tidak pakai tangan. Oke. Okay. Sempat tidak pakai pisau kak gunting. Ini main tarik sudah. Kalau macam ini manis sudah nih guys. Kalau yang kuning betul tuan kadang-kadang isi dia hitam sudah. Tapi manis lah. Saya punya anak buah suka yang begitu tuh, yang ada hitam-hitam isi dia. Sebab manis macam madu. Ayah, saya punya tangan tidak kuat tuh. Besar pula tangkai dia. Yuk, noh. Sebab dia mengampai sedih ya. Kalau dia bahkan di atas tuh senang kasih patah. Tuh, dua, tiga. Gitu. Oh, manis nih guys, manis-manis. Masak. Sudah betul. Oke, ini kentan. Tapi dia punya bunga belum ada. Buah saja. Ini saja bunga dia belum ada lagi. Ini. Ini dia punya rebung macam tuh, haulah. Tapi ini kentan, saya ambil umbut dia. Kita ambil umbut dia. Saya biasa masak ini. Tidak dia mangga, habis sudah mangga saya. Ambil macam ini umbut dia saja ambil. Kita cari lagi. Ini ada satu, ini muda lalu. Ada lagi. Pokok dia. Kita ambil pokok dia. Nah, inilah bakal-bakal bunga dia nih. Tapi masih pendek. Ini dia punya. Alamak. Ini dia punya pokok. Saya ambil yang ini. Mudah lagi. Kita kurik dia. Keras sudah sana. Nah, ini yang saya suka nih, mau campur boso, mudah lagi. Tumis dengan boso. Ini satu pun saya ambil. Kita ambil begini. Macam ambil rebung poring juga. Oke, macam ini. Ini pun belum ada bunga, habis sudah akan ambil. Bunga dia tinggal inilah baru mau tumbuh ya. Oke, cukup lah ini. Saya punya boso 2 gelas kecil saja. Ini umbut kentan. Ini umbut dia yang hijau nih. Yang merah nih tuh hau 2 saja saya ambil. Banyak lagi enggak, cukup lah ini. Malas saya pisau nak bawa guys. Saya ambil yang dekat saja. Oke, mari kita proses. Oke, cara saya sudah buka kulit. Tinggal kulit dia banyak. Tapi isi dia sedikit saja. Nah. Seru pola. Ini saya kasih pecah dulu, baru saya iris, guys. Pecah macam ini. Baru potong-potong begini. Macam ini. Baru kita tumis. Oke. Kita kasih lanjut. Oke, siap sudah saya
opa hiris-hiris. Nah, kita lanjut sekarang macamnya cara saya, guys. Oke, jadi yang putih itu kontan punya umbut, dan yang pandai hitam cepat ini kan, ini adalah tuhau, guys. Jadi kita campur begini saja, apa saja campuran lah, macam bunga kontan, bisa suka ini batang dia, umbut dia. Oke, kita masak dulu. Kita campur dengan nonsom ikan, boso ikan, guys. Oke, lanjut. Oke, ini bahan saya, nonsom, yaitu boso, boso ikan ataupun nonsom ikan, ikan sungai. Tuhau saya mau hitam, sudah lembat karena masak, dan chili, tapi saya campur sedikit saja. Oke, kita goreng. Oke, panas sudah minyak. Masukkan bawang. Campur chili, biji. Nanti saya kasih apa saja, satu-satu biji. Oke, sekarang masuk tuhau. Mesti banyak, mesti banyak dia punya minyak supaya dia tahan, boleh simpan lama. Oke, nampaknya kita punya tuhau sudah masak. Kita sekarang masukkan boso. Sebab boso ini sudah masak ke dia, kita cuma kasih panas dia saja. Sebab kalau lama kan dia akan hancur, bukan lagi boso, sudah nampak sudah itu ikan. Ini wajar rasa ya, ada yang bilang kasih masak dulu semua itu minyak baru tuang belakang, tapi minyak dia tidak panas kalau macam itu kan. Saya suka macam ini. Oke, ini sekejap saja sudah dia panas. Oke, sekarang kita padam, siap sudah. Oke, siap sudah. Ayam Brazil panjang betul, guys. Ulam raja. Ini terung putih. Tengok nih, saya punya bayam. Oke, sekarang kita petik bunga betik. Saya ambil sedikit saja. Ini saya parah dengan limau saja. Oke. Masak sudah jambu saya. Cuk mana nih? Eh, kambing nah, jatuh. Tuna lagi di sana, ujung pun masak. Tapi ini sudah cukup, guys, besar. Oke, kita potong. Karena balut dengan tisu. Ada dua biji saya petik, guys. Nah, ada tisu. Karena cuci dulu. Yang comel sedikit.
mau saya sikit saja. Saya mau makan dengan kulit. Oke, saya ada ini. Kita gigit nanti makan. Saya ada ini, nanas. Dan ini saya rendam air garam dulu. Bawang, serum manis dengan bayam Brazil. Ini hasil sepetik tadi, chili. Ada beberapa jenis. Ini kita simpan. Oke, ini kita cuci dulu. Ini ulam raja. Saya ambil sedikit saja. Saya mau makan dengan boso nih, guys. Saya makan dengan boso. Ini tidak perlu rendam garam sebab dia tinggi pokok dia. Tidak sampai ke tanah. Kalau sampai di tanah mesti mau cuci dengan air garam. Lu takut ada cacing, guys. Oke, ini tinggi sampai dada saya tinggi dia. Jadi tidak perlu. Kita cuci saja. Banyak le makanan di sana. Banyak nanas, banyak. Ini nonsom tinggal sedikit. Nasi saya belum habis. Sekarang saya mau sebut siapa yang akan kita bagi seterusnya. Pertama, Rosina Dian. Kedua, Biah Tambalut Channel. Tiga, Rizka Channel. Empat, Jen Channel. 5, Elvia MS Channel. 6, Anita Family Channel. Seterusnya, Edi Il Channel. Dia ini banyak sayur nih dia tanam. Alexandra Molly Junior. Jenny Fans Channel. Kemudian Stephen Wenlis, lanjut lagi Tius Vlog, next Mami Onyel, sudah ada itu. Kemudian Angeline Siputik. Kemudian Sun Channel, Amweli, dan yang terakhir Johanna Kana. Pada kamu, sayur apa yang kamu mau pilih asal dia yang boleh makan? Tidak, guys. Terpulang kamu apa sayur yang kamu mau makan nanti, dan siapa yang mau sahut, sahutlah ya. Tapi tiada paksaan juga, bah. Siapa yang rela hati, oke. Sila sahut cabaran ini. Terima kasih. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.